sushi ini nanti jalannya itu jalan di rel, jadi kita bisa milih makan, milih makan. Nah, salmon sashimi segini, tiga piece ini harganya 35. Di Kepa ide bade, murah. Nanti teman salmon, aku jadi kepingin salmon. Panas. Ketemu mana ambil makan di Malang bersama aku Kitaro. Watashi hari ini mau nyoba makanan sushi. Nah, sushi ini lagi cukup unik, ada di kota Malang. Ini baru ini ya, cabang dari di Surabaya. Ini namanya Sushi Kun. Nah, sushi ini nanti jalannya itu jalan di rel, jadi kita bisa milih makan nih. Kayaknya murah sih. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo melok dicoba di sini. Ayo melok. Untuk harganya itu tergantung warna piring ternyata. 10 merah, 13 kuning, 15 hijau, biru 20, ireng 20. Nah, kok elek entek 20, elek entek 10 iki. 1000-an lah. Tapi lek 10 kok keluarkan sih. Ayo, coba kita masuk dulu. Nah, lihatlah ini, lihatlah. Kayak di film-film Jepang enggak sih? Hah? Di film-film Jepang sih numpah di Rilek Asia, di sushi. Ini cuma karena di Malang ya, sushi. Nanti kita coba dulu. Sik, nunggu ditawarin minum dulu. Kita nggak boleh ngambil. Jeruk di semua nggak, no, bahasanya ini. Ntar ya. Nah, sip. Ini untuk buy all dan minumnya. Oh iya. Mbak, ini nanti langsung ngambil di sini atau? Langsung ambil di kasir ya, Kak. Oh, gitu ya. Ada all dan minum, ada all dan minum. Oh, tembus ya. Oke. Okay. Sama sashimi. Sashimi. Sashimi itu apa, Mbak? Sashimi itu sampan. Oh, untuk minumnya ini aja, Mbak. Cuma ini aja, Mbak, ya? Iya, ada SK, orange. Jadi saya pesannya soca biar autentik. Ramennya enggak, Mak. Terus salmon sushinya, huh? Saya coba satu. Iya. Salmon sashimi. Jadi gitu pesennya. Jadi datang itu sebenarnya kita bisa langsung ambil sih sebenarnya. Cuma karena kita enggak ngenteni ngombe ini, jadi enggak kepedesan. Harus ngenteni mbaknya dulu. Lalu di sini selain sushi, ono ramen, juga ono sashimi tadi. Lek minumnya sih standarnya, ocha, orange juice, lemon tea, milo, coba gitu-gitu aja. Tapi vibe-nya ini Jepang banget sih. Tapi pokoknya anak Arab ya. Japanese food tapi banyak Arabnya ini. Jadi Japanese food ini kalau dia Malang ini kayaknya wis internasional. Sing mangan deh gini Arab. Bule, Eropa, Rusia, gitu loh. Sing jauh be aku tau. Nah, ini aku pesen apa lagi? Tuna sashimi. Oh, salmon sashimi apa tuna ya? Kita lah itu lah ya. Saya tahu coy. Salmon. Salmon sashimi. Aku ndelok Livi Renata mangan di kantin mangan salmon. Aku jadi kepengin salmon. Wis ora utuh. Enggak apa-apa. Nah, salmon sashimi segini tiga piece ini harganya 35. Memang premium sih, makanya kita coba dulu. Mentah iki yo, enggak. Dia wong Jawa mangan iki lho weteng. Ya aku enggak, aku kan blaster-blaster gitu. Nah, iki tak urui cara nih mangan kon iki. Ki saus asin, ya kecap asin iki. Nah, kayak gini. Cok iki teriyaki saus iki, Cok. Hah? Gak diwoco. Nah, iki soyu iki baru kecap asin. Nah, kayak gini. Terus biasa lek ndelok kanca-kanca iku, iki nek dicampur. Mbok otentik mbok enggak? Karena aku nggak terlalu suka pedas, sedikit aja formalitas. Watashi ga iso mangan. Empuk, lembut enak.
Dalek mie ini rumput laut. Mie ini mungkin gak mungkin mie Jepang ini, mungkin mie kenduri ini. Kuahnya kuah miso. Aku dengan lihat tahu bisa. Terus juga ada potongan rumput laut, nori, jamur, mushroom, telur. Ini gak mungkin telur omega ini, pasti telur biasa. Harganya 35 juga. Nah, yang ini harganya 10 ribuan. Senengi mangan deh, gini gini loh. Tak incer teko kono tiba-tiba jeko uang. Tak incer bisa teko bojo uang. Jeko uang ternyata. Ya apa, gimana sih murah-murah disini ya? Bentar ya. Iki wes gak masalah. Iki sushi dengan tamago. Tamago itu ndok rek. Bahasa Jepang. Joko cok siji-siji. Telu ngono lho. Ini 10 ribuan. Enggak selera saya. Rasa bon cabe. Iki siji-siji yo. 15.000. Enggak masalah. Ayo. Sven. Oi si loro, 15.000. Warna biru. Nah, urutan memakan sushi itu sebenarnya ada. Pertama itu dimulai dari sing autentik-autentik ini iki. Terus diakhiri dengan sing kebarat-baratan. Ada kan sushi yang kebarat-baratan itu, tapi di sini kayaknya nggak ada. Nah, ini lo ada paling. Jadi tak cobain dulu ya. Ini jenenge wasabi. Oke, pertama kita makan mana ini lo? Sing ana ndoke iki, wis. Wasabi iki tanaman dari Jepang, cuma rasanya kayak balsam. Oh no. Bagi awakmu sing gak tahu nyoba, perlu dicoba. Bagi sing murah gak apa-apa. Aku emang sushi aku mesti kudono wasabi nih. Lekono wasabi nih kok gak makan sushi. Nah di sini nih ternyata gak disediakan. Kalian harus minta sama mbaknya. Apukat, telur, wasabi di atas, terus iya apa sih? Mie, apa? Telur ikan. Salmon mana? Cepot dambek livi. Enak. Mangan lagi. Enggak kayak lempar kok rasanya, Dek. Salmonnya iki fresh kabeh. Seneng aku. Terus itu juga autentik. Autentik Jepang itu dapat. Sushi kun iki. Pantesan rame terus. Aku enggak sempat nang Surabaya sih nyoba. Baru sekarang makane makan di Malang ini tak coba ke Japanese food kayak gini. Kadang kita makan sushi kan ngenteni sumpah ngenteni. Lagi enggak, kita tinggal ambil kayak gini. Wow. Enak sekali. Hei, makan dulu sih, ayo. Enggak tak cerita nih, rasanya ya, Pak. Ya, kalau emang nambil telekam ini, enggak bisa lolos. Dibakar mbak ya? Digoreng mbak ya? Oke, makasih mbak. Nah ini menu terbaru ini sushi goreng. Wow. Kayak weci lah, tapi jerone beras. Huh? Terus ini tobiko gungkan. Nah ini banyak telur ikannya. Wow. Nah yang ini gak tahu apa ini. Yuk kita coba aja ini. Kita coba yang premium, yang paling larang. Isi mek loro. Tar dulu. Nah. Kok gini sih, gandeng. One shoot. Pas tak pangan iyo. Rambe gue kayak iwak bro. Perkali. Hmm.
Enggak bisa berkata-kata aku. Full. Netes kabeh, Dik. Cangkemku netes. Kita coba yang goreng, sushi goreng. Panas. Lah udah aku udah digoreng. Acur, acur. Oh, ini susu digoreng ya. Udah amplok aja. Enak, enak, enak. Tak kira cukup lah aku pesen sama ini. Kayak warak walau di sana. Nanti kita lihat habis berapa kita ini. Nah ini ayo dihitung lagi wis. Entek piro iki kita iki. Iki yo 15.030. Ambek iki 30 mana 60. 60 ditambah 26 piro web? Piro web? 86. 86 ditambah 10.000 iki 96. 96 tambah 15.000 maning 111. Ngombe 10.000, Milo 10.000. Ramen iki ambek iki. Selawe ditambah 35. Suwida. Loh, 170. Nah, iki saatnya pidato iki. Brazikoa. Senyum. Dikepai de bade. Murah. Murah. Terus ayo mulai. Wow, murah banget. Wow, murah banget. Yes. Ya inilah sampai di sini perjalanan kita untuk mencoba makanan-makanan Jepang ini. Ini sebenarnya habis, cuma mau tak makan santai habis ini. Nah, wes dengan saya Kitaro, jangan lupa subscribe, like and comment di channel ini di segmen Makan di Malang. Bye bye.